Feni Alberti menolak jadi bintang tamu di acara TV terkait klarifikasi perceraian dengan Akas. Banyak yang kini tengah menantikan klarifikasi Feni Alberti terkait perceraiannya dengan Akas. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi secara langsung dari pihak Feni. Informasi yang beredar hanya bersumber dari postingan Instastory yang menunjukkan sebuah chat dan pengakuan melalui teks. Baru-baru ini, Feni terlihat menolak undangan dari sebuah acara TV yang mengundangnya sebagai bintang tamu untuk membahas perceraiannya dengan Akas. Dalam pernyataannya, Feni menyebut bahwa saat ini dirinya belum bisa menghadiri acara tersebut karena terkait masalah privasi. Pernyataan tersebut menuai respon pro dan kontra dari netizen. Beberapa netizen menyoroti paradoks antara pernyataan Feni tentang privasi dengan fakta bahwa informasi perceraian ini sebelumnya telah diungkap melalui media sosialnya sendiri. Kata Feni soal privasi terkait perceraian, tapi kok malah dipublis ke media sosial? Wajar aja netizen penasaran, komentar salah seorang netizen. Namun, tak sedikit pula netizen yang memahami dan mendukung keputusan Feni untuk menolak tampil di acara TV tersebut. Kalian pikir ngadepin masalah seperti ini itu gampang? Saya juga pernah mengalami suami direbut. Tapi saya memilih diam dan menyendiri tanpa berinteraksi dengan siapapun. Ungkap netizen lain memberikan dukungan pada Feni. Masih menjadi tanda tanya bagaimana Feni Alberti akan menanggapi pro dan kontra dari netizen terkait keputusannya menolak undangan acara TV tersebut. Publik tetap menantikan klarifikasi resmi dari Feni mengenai perceraiannya dengan Akas agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan isu dan opini dari warganet.